Kelistrikan semua aman? Aman, sudah. Kabel? Sudah pasang lampu, ruangan, kamar juga berhasil. Tapi kabel nggak ada yang kelihatan keluar-keluar kan? Sudah ada, dimasukin aman, kan? Aman ya? Ke groundnya juga aman? Aman. Oke. Boleh, boleh sih. Coba. Izin sama bapaknya dulu. Pak, permisi Pak. Saya mau nyari teman saya, Pak. Ya? Mau nyari teman saya, boleh masuk nggak? Boleh. Ah, lagi. Itu ada Kak Rasti, Bang! Hei! Ayo, lagi, Pak. Ya, udah, naik, naik. Ini, sini. Bang, aku belum pernah. Naik kuda. Anak saya senang banget, tuh. Nunggangin kuda. Sama Mas Rasti. Sama keluarga saya. Nggak lama saya kedatangan Mas ganteng sama wanita cantik namanya Bang Ali. Kita mau ngobrol sambil diberhentiin dulu, boleh ya? Oke, kita keluar dulu yuk. Yuk kita keluar dulu yuk. Lebih tinggi. Oke. Makasih, Mas. Abang, thank you. Udah hilang. Baik, alhamdulillah amin. Rasti sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kelihatan happy semuanya. Ya. Yang namanya bahagia itu memang harus diciptakan. Ya. Ya. Kenapa sih kita harus ciptakan? Karena hanya kita yang tahu barometer kebahagiaan kita masing-masing. Ya, itu setuju. Kita nggak bisa ngeliat orang lain, gue pengen kayak gitu. Belum tentu kita bisa begitu, terus kita bahagia. Belum tentu. Baik, ini sebenarnya aku pengen kenal lebih dalam lagi, Neng. Ya. Tapi kalau misalnya abangku udah kenal sama bapaknya ya? Oh, saya udah kenal kemarin. Kemarin ya. Aktivitasnya apa kemarin? Nama kuda. Baik, Rasti tadi udah gabung sama keluarga. Susah nggak sih ngurusin keluarga, terus bikin mereka bahagia, pindah dari tempat yang biasa mereka apa ada ya, sekarang kemari, itu gimana rasanya? Ah, mudah banget karena keluarga ini tuh benar-benar sederhana. Jadi diajak ke berbagai wahana dari tadi seneng banget. Nah. Ibu main trampolin. Oh, yang lompat-lompat. Bapak, happy nggak hari ini? Happy. Seneng nggak? Seneng. Terus kira-kira ntar pulang, kebayang nggak rumahnya bakal jadi bagus? Iya, kebayang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, udah kebayang mau usaha apa? Dagang itu sate. Sate. Ya, warung. Tapi sebelumnya udah pernah dagang sate? Enggak. Ini masih ngayal pengen dagang sate atau uangnya udah ada? Bantuin doang. Oh, bantuin. Bantuin doang. Oke, geser sini deh biar enak ngomongnya. Iya. Sekarang uangnya ada, mau bikin sate sendiri? Enggak. Pertanyaan saya yang kedua nih, ya. Kalau misalnya nanti punya gerobak sate dan jualan sate, kira-kira penghasilan Bapak akan lebih nambah nggak dari yang sebelumnya? Dan yakin bisa laku nggak? Bisa. Oke. Sekarang wujudin impiannya. Biar pulang ntar udah nempatin rumah, tahu ke depannya mau ngapain lagi. Ya. Wujudin impiannya. Kita mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Saya baik-baik, saya akan ngomong lebih cepat dari yang tadi. Ada uang 15 juta rupiah dari Uang Kaget. Wah, 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 wah.
uangnya harus dihabisin dalam waktu yang sangat terbatas. Selama menghabiskan tidak boleh pulang ke rumah saudara, ke rumah adik, ke rumah kakak, ke rumah tetangga, nggak boleh. Kenapa? Takutnya uangnya dikentit. Terus selama perjalanan uang harus dipegang di tangan, tidak boleh masuk ke dalam kantong. Sehingga nanti suaranya lihat sih saya tinggal berapa. Paham sampai sini? Boleh beli barang untuk investasi ke depannya. Apa investasinya Pak kira-kira? Modal warung. Modal warung boleh. Apalagi investasi ke depannya? Mas, mas. Mas ya, beli mas ya. Ya. Buat beli sepeda, ya. Cucu. Ya. Beli apapun boleh, tapi ada tanggung jawabnya sama saya. Ya. Kalau misalnya nanti saya tanya di akhir buat apa nggak paham, maka saya hitung mubazir. Tapi ambil. Ya. Jadi kalau beli apa-apa kudu jelas. Ya. Bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Wadidaw! Om habis ini ya. Kita jalan ya. Ya. Berarti yang jalan bapaknya aja dah. Ya oke, Bang. Izin ya, Neng ya. Kita ambil dulu, Neng ya. Siap. Nggak apa ya. Apa-apa. Waktunya sangat terbatas. Berapa lama, Neng? Adalah 30 menit. Dan biar perjalanannya aman, ditemani sama Bapak Bagus. Bapak Bagus dari mana Bagus? Baik, Neng, Ibu, kita pinjam bapaknya. Doain biar sehat ya. Biar pulang ntar bawa banyak yang bermanfaat buat keluarga semuanya. Mau nitip apa? Beda. Beda. Yang ini mau nitip apa? Motor. Motor. Oh, motor buat apa? Jangan trek-trekan, Dek. Buat sekolah. Nanti tanggung jawabnya sama saya ya, kita lihat dapat motor atau enggak ya. Baik, silakan abang ganteng dihitung. Itu apa? 5. 5, 5, 4, 5, 3, 2, 2, 1. Main lagi ya? Iya, mendingan daripada nunggu diam aja, mendingan senang-senang. Ya udah, habis ini kita main dan bagaimana keseruan di pasar, tonton terus Kilau, Uang Kaget, dan Bedah Rumah. Ayo. Pak, ke pasar apa, Pak? Kenapa emang kelistrikannya? Ya kelistrikannya itu, Komandan. Ini aman kan? Ya ini aman, kemarin. Iya benar-benar. Udah kayak hutan rimba. Rumahnya kabel. Itu kabel di mana-mana, sampai dari dalam keluar, disanggah pakai bambu. Itu bahaya kalau hujan, ada yang kelupas sedikit. Konslet semua. Bahaya tuh. Bahaya. Coba nyala. Hai! Mantap, 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 mantap. Kerjanya dia emang cuma bikin saklar doang, plak-plak-plak-plak. Kang. Ya. Kelistrikan semua aman? Aman, sudah. Kabel? Sudah pasang lampu, ruangan, kamar juga berhasil. Tapi kabel nggak ada yang kelihatan keluar-keluar kan? Sudah dimasukin aman, kan? Aman ya? Ke groundnya juga aman? Aman. Oke. Jalur-jalur listrik yang di atas semua udah rapi? Udah rapi semuanya, udah menjalur semuanya. Oh iya, maksudnya jangan sampai mentang-mentang nggak kelihatan tapi di atas malah acak-acakan. Oh ada ya. Selong-selongnya. Ada ini ya pakai terminal pake... Iya. Oh cakep. Cakep, 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 cakep. Ini juga dirapihin lagi, iya. Nanti dipastiin. Neng juga, Neng ya, di jendela ya.